Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Suami kepada Nur Nabila, Engku Imran, Engku Zainal Abidin meluahkan rasa berbesar hati kerana perjalanan kehidupan dipertemukan dengan tiga wanita yang pernah mengisi rumah tangganya sebagai istri. Menerusi hantaran di Instagram, Imran yang juga bekas suami kepada Era Fazira dan artis Indonesia Laudia Cynthia Bella itu berkongsi, setiap mereka membawa makna dan erti dalam kehidupannya. Saya selalu bertanya kepada Allah kenapa dia menemukan saya dengan tiga orang-orang hebat yang pernah menjadi menantu mami. Saya tak pernah keluar mencari mereka atau merancang untuk mengawini mereka, namun mereka hadir ke dalam hidup saya dalam proses kerja dan jatuh cinta. Seorang daripada mereka yaitu Era berikan seorang cahaya mata. Seorang lagi Bella perkenalkan saya kepada orang-orang hebat di Indonesia dan menunaikan haji bersama saya. Dan seorang lagi yaitu Nabila menjadikan saya anak yang lebih baik untuk mami. Jadi itu semua takdir pertemuan kami, tulisnya di Instagram. Menurut Imran, dia juga dalam keadaan baik walaupun namanya kini dihambat kontroversi pergolakan rumah tangga bersama Nur Nabila dan dikatakan bakal bercerai. Saya terima banyak message daripada orang luar, kawan-kawan, rakan kerja dan keluarga yang bertanyakan sama ada saya okay. Saya tahu Anda semua risaukan keadaan saya mengenai sampah-sampah yang bertebaran di alam cyber. Saya tahu ia kadangkala tak dapat dielakkan karena cerita-cerita ini muncul tanpa Anda cari. Apapun saya ingin memaklumkan bahwa saya okay dan begitu juga anak saya yaitu Alisha. Dalam hantaran sama, Imran juga berkongsi mengenai Allahyarham ibunya Salma Abu Bakar yang sentiasa dirindunya. Seperti yang saya selalu beritahu mami, kita tak dapat kawal orang menulis apa-apa mengenai kita, tapi kita boleh kawal apa yang kita baca. Satu rahmat apabila mami tidak lagi dapat membawa cerita-cerita itu karena dia sudah tidak ada, sebab saya tahu dia akan sangat kecewa kalau masih ada dan membaca mengenainya. Terdahulu Nur Nabila memaklumkan dia dan Engku Imran bakal bercerai dalam waktu terdekat selepas suaminya itu menyatakan hasrat untuk tidak lagi meneruskan rumah tangga yang dibina sejak 2021.